ayah yang baik, akan melakukan apa saja demi membahagiakan istri maupun anak-anaknya. Bahkan, tak jarang mereka mengorbankan diri demi bisa seperti itu. Pengorbanan tersebut seperti tercermin dalam potongan video yang mendadak viral di media-media sosial. Jumat 15/7/2022 ini, pada akun Instagram @net2netnews, tampak seorang lelaki pekerja yang memakai seragam, tengah duduk di salah satu sudut pinggiran jalan. Di dekatnya, terlihat saluran air dan semak-semak. Di tempat itulah itu tengah menyantap nasi kotak. Nasi kotak lelaki itu ternyata berisi ayam goreng tepung dan nasi putih. Namun, yang membuat hati warganet terenyuh adalah lelaki itu memilih mengambil ayam goreng tepung itu lalu membungkusnya dengan kertas putih. Setelah dibungkus, ayam goreng tersebut ia masukkan ke dalam tas selempangnya. Lelaki tersebut tampak hanya memakan nasi putih dalam kotak itu tanpa lauk apapun. Haru. Seorang ayah memasukkan lauk makannya, sepotong ayam goreng, untuk dibawa pulang dan diberikan kepada anaknya. Begitu menyentuh, tulis akun itu sebagai keterangan video. Warganet juga ikut tersentuh oleh kerelaan seorang ayah tersebut demi anak-anaknya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!